Halo guys, Galuh 92 di sini dan bersama gue Risman yang menjadi top 4 untuk ranking turnamen JP di Tomodachi Bogor hari ini. Dan congratulations dengan mementonya, keren banget ya memento. Bukan lagi meme ya, sejak banyak support di terakhir mana sih supportnya? Terakhir itu di Rota. Di Rota. Rota ya, Aghiron ya yang bisa bikin semua level 9 ke atas. 9 ke atas? Oh bukan level 5 ke atas gitu ya, 9 ke atas. Bisa direct attack ya? Gampang OTK. Dan sebenarnya kalau menurut lu, Memento itu support vitalnya di mana sih? Di Aghiron atau? Di Aghiron. Di Aghiron? Aghiron ya. Karena? Aghiron karena bisa direct. Sebetulnya selain dari Aghiron juga, di Memento Fusion itu udah mulai naik. Di Memento Fusion sebenarnya udah oke ya. Terus sama Aghiron, soalnya kan sebelumnya belum ada Memento Fusion kan. Memento, oh iya semua belum ada. Emang benar-benar mainnya di kayak link-link gitu ya, gak ada Fusion. Iya. Fusionnya gimana sih cara itu? Intinya sih dia bangun bos, panggilin bos goceng, udah set, udah gitu doang. Oke, okay. Apa yang lu lihat dari Memento ini? Maksud gua kayak kalau Rizal kan konsisten, kalau apa namanya sekarang lagi naik itu Snake Eye, Vayne Smith, Azamina, yang lainnya banyak, jadi 1-2 hand trap itu nggak cukup. Kalau Memento apa yang lu lihat? Memento ini dia bagusnya dia nggak kena siding sekarang yang lagi populer. Contohnya Dimbar. Dimbar nggak ini? Masih bisa main. Masih bisa main. Okay. Dimbar. Dimbar itu kan cuma nyegah Fusion kan. Kalau orang pakai Dimbar buat Memento pasti dia bilangnya Fusion. Cuman masih bisa main Link, masih bisa bikin Apple, masih bisa bikin si Goceng. Oke. Masih bisa, masih memungkinkan ada. Pencet Aghiron langsung attack. Oh gitu ya. Jadi masih sebetulnya Dimbar nggak terlalu ngefek, dan sekarang tuh orang-orang pas bawa Dimbar buat lawan Raizo. Gitu. Dan ya kebetulan sekarang metanya orang-orang terutama di Indo banyak sekali pengguna Raizo. Otomatis orang-orang tuh lebih siap buat nyiapin siding buat Raizo, tapi buat siding lawan deck ini susah. Oh. Dan terlebih lagi memang deck ini tuh deck yang nggak banyak orang tahu. Nggak banyak yang tahu karena memang kurang populer ya. Kurang populer satu, dan combo lainnya agak rumit dibandingkan deck yang lain. Oh, rumit ya, lumayan rumit. Combo lainnya lebih rumit. Jadi emang nggak terlalu recommended untuk yang baru main ya? Nggak recommend. Soalnya combo lainnya muter-muter soalnya. Muter-muter. Kalau contoh, Raizil itu kan efeknya summon dari hand. Terus kan kekunci rank 4. Patternnya Raizil kayak itu kan. Malis, banis. Baris-baris lah, macam lah, lilin kayak gitu. Nah, kan patternnya kan berarti di banis. Kalau Memento, dia patternnya memang nunggu kuburan. Tapi dia efek per kartunya itu nggak mirip. Oh, nggak mirip. Nggak mirip efek per kartunya. Jadi emang identik, apa namanya, unik semuanya ya? Mainnya unik, cuman memang ada satu mungkin kemiripan, Destroy. Destroy, ya. Okay. Memento itu banyak yang aktif efeknya ketika mereka Destroy. Oke, okay, langsung aja ya. Kita lihat main deck seperti apa untuk hari ini. Bawa 3 Anguage. Witch tentu saja. Witch ini susah banget nyarinya di AE. Oke. Terus susah banget nyarinya di AE. Apalagi starternya ya? Iya, starternya Anguage. Kemudian bawa 3 Darkblade. Darkblade 3. Oke. Okay. Buat lawan Adelaide juga nih. Oke, okay, buat destroy spell trap ya. Oke. Okay. Bawa 3 kuda. Kuda ini ya, kudanya penting ya. Saran saya bagi yang lawan Memento, kalau memang bisa ada interupsi, interupsinya di kuda. Oh. Di sini. Bukan di witch. Enggak. Interupsinya di kuda. Okay. Tapi dengan catatan dia enggak punya hand extender yang lain ya. Okay. Jadi interupsinya di si kudanya. Kemudian bawa 2 goblin. Goblin. Okay. Goblin karena bawa engine goblin. Satu mes. Oke, okay, satu mes. Kemudian satu lagi. Oke. Okay. Kemudian Gatik. Ini bantu banget nih buat ini. Kemudian bawa Aghiron. Buat si daerah attack. Daerah attack. Kemudian satu lagi. Iya. Dan kosong-kosong. Oke, ini untuk Sedurian lagi, maksud gua Memento-nya ya? Iya, Memento-nya. Oke, okay, next, apa lagi di bawah? Kemudian ke monster tambahan, Maxi 2. Maxi 2, oke, okay, standar. Kemudian Kuoros 2. Kuoros ini bisa opsional ya? Bisa diganti droplet. Droplet, ya. Main droplet main deck gak apa-apa? Droplet main deck gak apa-apa. Oh, gak apa-apa. Gak apa-apa. Malah kayak impar kedua gitu ya? Kalau John Second, musuh udah board,
summon si Anguage, Anguage kena Imper, Impernya kita send pakai droplet. Oh, ngedot, you know. Iya, bisa buat ngedot juga. Oke, okay, next. Kemudian, As Blossom. Blossom. 3. Kemudian, spellnya. 2 Goblin. Oh, bawa 2 ya. Bukan 3 ya, 2 nya cukup ya. Sebetulnya list ini terinspirasi dari list Ilham. Aha. Yang juara GT Arcanum kemarin. Okay. Jadi, ngikutin... lumayan ngikutin yang komposisinya dari Ilham. Oke. Okay. Kemudian Collet, 2. Kemudian Cross Out. Kemudian 1 Memetic Lord. Oke. 3 Fusion, ini bantu banget. Mm-hmm. Bisa dari graveyard balikin ke deck ya. Tapi dengan catatan harus ada yang destroy ya. Ya, destroy gampang lah harusnya. 3 Bone Party. Bone Party. 1 Talent. Ini boleh dikeluarin sih sebenarnya. Oh, emang ada rekomendasi tuh pakai apa? Sebetulnya buat ngurangin ukuran deck aja sih. Soalnya ini decknya 42. Oh, 42. Betul. Ini Prosper. Prosper. 3 Imper. 3 Imper. 1 Krenos. Oh, sekarang. Oh, tapi kalau di sini malah bawa Conti ya, bukan ya, bawa. Di sini bawa Krenos karena lagi jajal aja sih. Biasanya bawanya yang ini. Yang normal. Yang normal trap itu, yang buat destroy itu. Konsiderasi bawa Conti kenapa? Apa? Kalau mirror, ini nolong banget. Oh, kalau mirror. Iya, kalau mirror nolong. Dikit. Soalnya kalau mirror pasti entah dihabisin sama di biru, entah dicolok segala macam ya. Ini buat mirror. Oke deh. Ya, oke. Next untuk extra deck-nya bawa apa aja? Pusatnya? Dia 3. Wah, 2-1 ya. Dua ini, kemudian satu ini. Mm-hmm. Cross Angel, ini gak pernah dipanggil sih. Anjir, gak pernah. Gak pernah dipanggil, kemudian... Mas, sebenarnya ini bahannya apa? Bahannya itu... Ini ya, Twin Dragon? Twin Dragon, enggak. Bahannya itu yang level 8 sama Miss. Pokoknya level 2, lupa deh. Ada level. Tapi yang penting, dia tuh gak pernah dipanggil. Sebenarnya gak dipanggil? Gak pernah dipanggil, cuma dia bahan Prosper aja. Bahan Prosper, oke. Okay. Ya. Agregator? Agregator, oh karena ini pasti buat siding ya. Buat siding, okay. Buat Rizal karena banyak banget Rizal. Kemudian Nightmare Phoenix. Oke. Kemudian Goro Chimera. Oke, iya. Kemudian Fusionnya bisa Rock sama Lina. Oh Lina, oke. Kemudian ini hampir pasti kemanggil di person. Selen. Selen. Access card. SP. Apo. Gue di rumah gak bawa warping. Serok. Oke. Next untuk side deck-nya bawa apa aja? Side deck-nya bawa satu biru. Satu aja ya? Satu aja. Sebenarnya ini apa ya? Antara masukin atau enggak sih sebetulnya? Oke. Okay. Nanggung sih satu sebenarnya. Satu aja ya. Oke. Kemudian satu Carpis. Dua Slayer. Dua doang, enggak tiga. Kebetulan cuma punya dua. Oh, kebetulan cuma dua. Okay. Kemudian bolan saya. Oke, okay, Malis. Ini sebenarnya buat lawan Darul sih. Harus spesifik ya. Harus spesifik. Karena ya, Darul itu dia benar-benar. Darul itu dia benar-benar anomali guys di Bogor guys. Kalian main ke Bogor, kalian lawan Darul, wah itu susah. Odd rasionya buat menang itu mengecil, entah kenapa. Jadi spesifik buat lawan Darul, bukan lawan Malis ya. Oke, okay, siap. Kemudian siap. Ini droplet 3. Oke. Okay, kemudian iya. Evenly 2. Aha. Satu ribut. Oke. Okay. Satu di tiga diembar ya. Alright guys, that's it dari Risman yang jadi top 4 hari ini dan sekali lagi congratulations. Tentunya kalian bisa teman-teman yang bermain Mementolan, ini udah bukan meme lagi guys. Dulu awal-awal ya orang lihat ini deck apaan sih ya kan. Fusionnya gimana? Dulu ada fusion enggak sih? Apa? Dulu ada fusion enggak sih? Dulu enggak. Enggak ada. Enggak ada fusion. Dulu kayak main ling-ling doang ya. Main-main hancur-hancuran, terus tiba-tiba dapat fusion, tiba-tiba dapat fusion quick play yang bisa jadi Guardian Chimera dengan bahannya satu memento ya. Oke, okay. Dan juga untuk teman-teman yang di Master Duel ternyata bisa menyesuaikan listnya dengan apa yang ada di game tercinta kita, di game digital tercinta kita ini. Tadinya kalau menunggu, kayaknya Akihiron belum keluar, apa udah keluar? Akihiron kayaknya belum keluar. Belum ya. Nggak ngikutin Master Duel sih sebetulnya. Oke. Okay. Ya udah kalau misalnya udah rilis di Master Duel ternyata bisa kalian contek ya, bisa kalian tiru dan amati. Thank you Rizman dan see you in the next video. Sukses.